Hari ini saya mencoba mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Kapuk, si kucing putih di kebun dan di rumah. Kapuk, si kucing putih, memberanikan diri untuk menjelajah keluar pagar rumah sendirian. Sayup-sayup, di rumah tetangga ada suara gonggongan anjing. Jadi, Kapuk, si kucing putih, segera masuk kembali ke pagar rumah. Dan rupanya Snow, si induk kucing, sudah menanti Kapuk datang. Bagaimanapun juga, Snow adalah induk kucing dari Kapuk. Jadi dia selalu merasa khawatir ketika Kapuk berpergian keluar rumah sendirian. Kapuk terlihat capek setelah menjelajah dan bermain di luar rumah. Dan ini dia berbaring santai sambil menunggu waktu makan. Si kucing abu-abu dari tadi menciumi lantai. Sepertinya ada bau kucing lain di tempat ini. Waktunya makan siang bagi Snow dan Kapuk. Tapi biasa yang makan pertama adalah Snow, lalu Kapuk. Dan biasanya menunggu kedua kucing putih ini makan.
Setelah mereka puas makan, barulah Es datang untuk makan. Oren, si bos kucing, datang berkunjung. Dan tiga kucing takut untuk menemui bos kucing ini. Oh, ternyata Oren, si bos kucing ini, sedang membutuhkan serat. Jadi dia mencari sayur-sayuran segar, rumput untuk dimakan. Terima kasih sahabat kucing Sapetian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.